Kakak kan ada kan? Ih, sumpah anjir. Woi. Mati lagi sama si Lengger ini anjing badah. Anjir, gak mati-mati loh Slanger ini loh. Meninggal loh. Meninggal sama gua, meskipun gua mati kena bom, bodo amat. Mati lu anjing sama gua. Emosi gua dari tadi loh sama Slanger ini. Yo, what's up? Balik lagi guys sama gue Jason. Guys, di video gue kali ini, and okay, jadi di video gue kali ini guys ya, kita bakal bermain Point Blank lagi lah ya, pastilah ya. Hah, iya ya, udah gak bakal jauh-jauh gue dari PB anjir. Gak bakal jauh. Ya, jadi di video kali ini kita bakal bermain Point Blank lagi ya. Ya, jadi di video kali ini gue bakal review senjata APC9 lagi guys ya. Tapi ya sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel gue, untuk menekan tombol subscribe sekarang juga guys ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk di-share video gue sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @jasonvalerian, n-nya 2 underscore guys ya. And ya, bagi kalian yang pengen beli char PB guys ya, char PB gitu ya, gue merekomendasikan ke kalian untuk cek di Instagram @bujangstore guys ya, karena disitu menyediakan Point Blank juga untuk char PB gitu. Dan char PB-nya itu dimulai dari pangkat V, yo, mantap banget dah ya, dari V sampai atas gitu. Tapi ya kalau untuk yang pangkat-pangkat atas itu belum ada ada stoknya, tapi nggak banyak gitu guys ya. Lebih banyak stoknya itu di pangkat V, karena yang ngejoki adalah gua sendiri guys ya, yang nge-GB adalah gua sendiri. Senjatanya yang pastinya nggak bakal berkurang guys ya, senjatanya itu nggak ada yang gua use sama sekali. Ya jangan lupa juga untuk di, pokoknya untuk di follow Bujang Store ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini gue bakal nyobain senjata APC9 dan bakal gue skip aja nanti pas udah di dalam mesh-nya, oke? Okay? Oke. Yo. Yo in the house, yo. Oke, kita bakal main di Sandstorm ini guys ya. Dan yo guys ya, jadi kita bakal coba untuk nyobain senjata APC9 ini guys ya. Mantap, mantap. Ada orang anjir. Bisa gak sih gak ngagetin gue dulu gitu loh, tolong lah. Ngagetin gue mulu setiap main anjing. Oh, sniper kecepet anjir, anjir. Daging lo, sniper ini juga biji tuh. Wah, muter-muter lo. Anjir, tolong scope bos, mantap. Wih, gila, mantap emang nih. Di carry sama sniper, mantep beda. Anjir, mantep beda. Alright, let's move out. Kita di carry, cok. Mantap dah. Di carry sama 3 sniper ya. Mantap bet, mantap dah ya. Gue golokin pantat lu ya. Gue golokin muka lu ya. Pasti ada orang. Fix. Gila. Bah. Apa lempar bom aja. Oke. Kan ada kan? Ih, sumpah anjir. Itu bagaimana sumpah? Ih, sumpah dah Tuhanku. Ih, senjatanya kayak apa sih? Oke, not bad ya. 2022 ya, meskipun asis tapi ya. Senjatanya tuh enggak ada rasanya. Mending gua pakai sniper. Kalau enggak gua pakai dual, kalau enggak gua pakai SC anjir, tahu enggak? Meninggal hampir yang belum meninggal, bos. Bos. Iya, ampun, hampir yang meninggal loh. Woi, slow. RRQ Jack langsung menangkap. Please, mantap banget demo, emang 2-0 kita di carry sama RRQ Jack, mantap ya, mantap. Kita di carry sama si Bang Jack, mantap banget bos. Oke. Slow bro. Woi, ada RRQ Jack cuy. Pasti ada. Cilok, bah. Coba ya. Lempar bomen. Fire in the hole. Fire in the hole. Main aja asapnya, boy.
Woi, mati lagi sama si Lengger ini, anjing banget dah. Ketemu lagi lo sama dia lo, anjing banget dah nih orang. Yah ampun. Ketemu lagi lo, ampun. Gak bosen-bosen, jadi gak ketemu gitu loh. Ketemu mulu, anjing. Di tikungan ada, di bawah ada, di samping ada, bentar di sebelah rumah gua ada, anjing. Oh, orang bos. Hah, ini orang dimana-mana, cocok ya ampun. Dua kali gua ketemu ini orang. Oke. Orang, kita coba putar arah guys ya. Gak ketemu si lengger-lengger gak jelas ini lah, anjing banget ini orang. Gelap banget. Ini pasti ada, jadi kita ngambil arah sini guys ya. Pasti ada, jamin gue pasti ada ya. Mana meninggal loh ada nih. Di sini. Cover me. Oke. Wait. Gua sepi bang, mata gua sepi. Ini udah lama gua nggak main PB ya, faktor gua ya udah lama nggak main PB nih anjing. Bomb has been planted. Masih segitu cok, mantap banget. Tembak. Meninggal. Headshot sama RRQ Jack 31 bos, mantap. Kita di carry RRQ Jack guys ya. Mantap kita di carry ya. Alright, let's move out. Oke, kita bakal coba buat nge-play tempat lain guys ya. Nih, wah ampun dah. Ini parah. Dari tadi loh gak dapet gue kill loh. Anjir. Gak ngerti ini senjata anjir. Mission fail. Alright, let's move out. Anjir, gak mati-mati loh Slanger ini loh. Meninggal loh. Meninggal sama gua, meskipun gua mati kena bom, bodo amat. Mati lu anjing sama gua. Emosi gua dari tadi loh sama Slanger ini. Apa ya. Yang penting tuh Lengger mati kan. Bomb has been planted. Okay. Tinggal satu coy. Okay. 4-2 ya. Setidaknya gue bisa ngebunuh si Lengger GG itu anjing loh. Emosi gue dari tadi mati sama dia mulu. Anjir. Gak ada otak dia cok. Mati lah. Gak apa-apa ya, kill satu lah ya. Bodo amat lah ya.
gue bukan pro-pro banget kok. Tapi emang sumpah sih, gak enak banget di senjata gue. Wah, sumpah gue gak dapet banget dipakai senjata. Oke, mati. Masih ada. Mati. Oke, lengger keluar guys. Mati lo, lengger keluar. Ah, mantap. Oke, kita nge-plan aja udah. 5 lawan 3. Fire in the hole. Bomb has been planted. Kita diamin. Fire in the hole. A point. Affirmative. Oke, tinggal satu orang nih. Tabrak kereta, cok. Gak apa-apa, 5-2, coy. 5-2 ya, meskipun ngekillnya satu, no, not bad lah ya. Yang penting mati tuh ya, si lengge-lengge itu mati, anjir, tau gak? Langsung keluar dia, cok, mati dia. Gue buang senjatanya, cok. Senjatanya gue buang, sorry. Aduh, udah gue buang ya, ini senjata. Gak guna itu kalau senjata itu. Oke, alright. Yo, pasti bisa. Semangat, Son. Ayo, Son, pasti bisa, Son. Kita bunuh. Lengger udah mati. Lengger udah enggak ada. Lengger udah pensi. Mamam tuh pensi anjing. Wow! Pak, sabarlah. Peluru tuh banyak, peluru gue cuma 20, cuma 30 tau enggak? Ih, sumpah itu satu hit. Ih, sumpah. Gak apa-apa lah ya. Meskipun killnya tuh cuma satu, tapi asisnya tiga ya, kan? Ya, emang ajar beli senjata. Gak ada rasanya, cok. Bener-bener gak ada rasanya. Nembaknya tuh kayak gigit semut. Bener-bener. Sama kayak senjata itu, apa tuh? Senjata sampah gak jelas itu. Kecuali lu kayak holo. Holo enak. Sama kayak Uzi. Uzi juga gak enak. Kecuali lu bisa headshotin. Nah, itu waduh, parah. Gak kacau. Gak ada. Enggak ada sakit-sakitnya anjing. Ini sempet doang tuh senjata. Ini siapa galak kali bos. Langsung bunuh bos. Langsung bunuh. Nah. Udahlah itu. Tinggal satu lagi, maju aja lah pak. RRQ Jack nih wes ya. Mantap bedah. Kita di carry sama RRQ Jack guys ya. Mantap. Ngapain kau? Ini dimainin aja. Gila, mantap dimainin coy, dimainin anjing. Oke. Success. Dimainin sama RRQ Jack ya. Oke, alright, yuk kita bakal cobain lagi senjata ini. Cover me. Fire in the hole.
headshot. Oke, headshot coy ya. Not bad, not bad. Ada lagi lengger-lengger itu udah mati, Jok. Udah mati yang penting lengger, si lengger-lengger gak jelas itu, Jok. Mantap tuh besok. Gedek gua sama si lengger-lengger itu doang, dia tau gak? Wow, galak kali, bos. Meninggal kena bom. Tapi sumpah anjing, gak ada apa-apanya tuh senjata lo, gak ada rasanya lo, sakit. Ya ampun, kayak digigit semut cok, gak ada rasa apa-apa tuh senjata, ya ampun. Ini gue bingung diproduksi anjir tuh senjata, ya ampun. Mati lagi kena. Ya ampun, mati sama kereta cok, mati lalu. Ada yang nembak ini, oh, mantap jiwa. Oke, sisa satu, berarti yang satu di A nih. Gila kali kau udah ngerti kau. Ya, aduh, sniper muncul. Plan. Meninggal loh. Mau plan meninggal juga. Oke. Yo. Yo guys, ya jadi sampai sini dulu videonya. Ya, semoga kalian suka dengan kontennya, semoga terhibur juga, and ya jangan lupa untuk di-share juga video ini ke manapun ya. Anyway, ya jadi gue jelasin lagi di sini, gue pun bisa bilang gue enggak jago-jago banget untuk permainan, tapi ya emang jujur di senjata gak ada rasanya. Kalau kita lihat di inventory ya, ini senjata tuh di mag-nya cuma 23, bayangin di mag-nya 23, fire speed-nya 93. Ammo-nya kurang, sebenarnya kurang pelurunya, pelurunya cuma 30 cowok, parah. PM ini ya, MC aja itu 22, tapi recoil-nya tuh enak. Itu recoil, aduh sumpah recoil-nya tuh udah gak enak. Wah, sumpah gua gak demen tuh senjata, mending gua pakai P90, recoil-nya masih mendingan. Ini recoil-nya tuh udah naik-naik ke atas tuh gak jelas. Ya mungkin gua nggak bisa makainya sih ya, tapi ya. Ya jadi sampai oke, jadi ya sampai sini dulu sih maksudnya kontennya, semoga kalian suka, dan ya jangan lupa di-share, and ya gua Jason stay in peace. Dadah.